Korang rasa macam mana aku boleh buat video atau tempe, metacro atau bina aku secara lebih jendai? Kalau badan aku tak sihat, ini jawapan dia. Men's Formula. Kalau korang nak hadiah, komen dan sertakan IG Instagram. Tiga orang pemenang untuk satu video. Tengok video ni. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melekat-melekat bersama Didi Chronicle. Ketika ini saya berada di Bukit Beruntung, Provinsi Hulu Selangor. Jadi kepada korang semua yang menonton ketika ini, sebelum korang mendengar apa yang aku nak cakap pada hari ini, bolehlah kiranya untuk like, comment, subscribe, share semualah kalau korang rasa video ini bermanfaat. Kalau tak bermanfaat tu tak pasalah. Tapi kalau suka-suka nak subscribe pun boleh, tak kisah, tak mati ni. Cuba try, tak percaya. Okay, isu ni dah lambat lah, dah dalam seminggu lah lebih kurang kan, pasal YB Muhammad ataupun Muhammad Sabu samakan hijrah Nabi Muhammad ni sebagai pelarian. Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Kalau kita tengok konteks dia tu, memang betul lah, pasal antara faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan daripada kota Mekah ke kota Madinah ni adalah sebab ditindas kaum kafir Quraisy. Lepas tu orang ada niat nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datanglah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal silap ayat 30. Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad tentang rancangan orang-orang kafir pada ketika itu. Jadi satulah dia berhijrah. Okay, benda ni lain dengan pelarian yang ditafsirkan pada zaman moden ni sebenarnya. Cuma otak kita ni dekat Malaysia ni, kalau kita dengar pelarian tu, apa maksud dia? Apa yang kau terbayangkan mula-mula? Korang mesti terbayangkan Rohingya, Syria, Vietnam, Aceh kan. Yalah, kat sana susah, diorang ditindas dekat negara diorang. Lepas tu diorang lari daripada negara diorang, tapi tak tahu nak ke mana, tak ada hala tuju, dan diorang tak tahu nasib diorang macam mana apabila dah sampai dekat tempat yang diorang tuju tu. Diorang tak tahu. Tapi dia, benda ni berbeza dengan hijrah Nabi Muhammad SAW ketika itu. Hijrah ni, orang Madinah dia dah buat perjanjian dengan orang Mekah. Lepas tu orang Madinah dah bersetuju untuk melindungi, dia memberikan tempat tinggal, memberikan segala-galanya untuk orang muhajirin, orang Mekah, dan berjanji untuk mengangkat Rasulullah sebagai ketua di tempat tu. So benda ni berbeza. Jadi kita sebenarnya tak bolehlah nak katakan hijrah tu sama dengan pelarian. Tak, hijrah ni dia melibatkan perkembangan agama. Tujuan hijrah ni untuk mengembangkan agama Islam. Setelah Nabi Muhammad mendapat kesukaran untuk mengembangkan agama Islam dekat Mekah, jadi dia perlukan satu tempat baru untuk mengembangkan agama Islam. Dia berbeza dengan pelarian. Pelarian ni dalam keadaan takut kan, dengan keadaan yang tak tahu macam mana nasib dia. Ada yang mati tengah jalan, ada yang tak sampai ke destinasi dengan selamat. Tapi hijrah tidak. Okay, hijrah datang disambut. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Orang Madinah sambut Nabi Muhammad dan juga rombongannya di situ. Jadi di mana pelarian kat situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelarian atau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. YB Mak Sabu ni dia tak adalah, sebenarnya dia tak ada niat pun, tak ada niat pun nak pelikikan Rasulullah. Tapi dia telah menggunakan satu perkataan yang salah bagi akulah. Aku rasa salah benda tu. Macam dulu Nabi Muhammad suka menunggang unta dengan Aisyah kan, berlumba. Takkan kita nak cakap Nabi Muhammad merempit dengan Aisyah, betul tak? Kan tak sesuai. Jadi samalah macam kes pelarian ni, benda tak sama sebenarnya. Orang Islam menjadi pelarian di Eropah sekarang. Lebih 1 juta dilindungi di Jerman. Bahkan di Jerman, bila mereka daftar saja sebagai pelarian, diberi pelindungan roti kepada aur makan, yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian disediakan. Di Sweden, Finland dan sebagainya. Sebab itulah dalam kita mengecam hal pelarian ini, kita kena jaga kategori-kategori pelarian itu. Jangan dianggap kita ini lupa sejarah. Jangan kita dianggap bahawa kita lupa. Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Lagi satu yang aku nampak, Mak Sabu ni dia nak ingatkan supaya kita jangan melayan
pelarian ni dengan layanan yang buruk lah orang cakap kan. Pasal apa? Dia takut nanti satu hari orang-orang luar negara ataupun orang yang bukan Islam okay, akan mengecam kita balik. Dulu Nabi engkau pun pelarian juga, lari daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia takut orang ingat kita ni lupa daratan. Sedangkan Nabi engkau pun buat macam tu, kau nak layan pelarian macam tu. Tapi tak apa, pelarian dengan hijrah itu adalah satu yang berbeza dan kita boleh jawab dengan orang bukan Islam. Ada jawapan dia di situ. Kita boleh tunjukkan yang hijrah itu sebenarnya adalah bukan pelarian. Apa dia? Nak ikut jalan-jalan. Pergilah, aku tengah buat video kejap. Nak pergi mana? Ambil air? Beli 99 nak singgah sambil dengan? Jalan-jalan. Bang Dan, bang. Oh tak apalah, tak apalah. Nantilah. Kata Rafi takut seorang-seorang boring. Oh tak tak, cakap dengan dia aku tengah buat video. Okay, dia harap korang semua bertenang lah. Mak Sabu dia tak ada niat nak mempersendakan Nabi Muhammad. Cuma kita yang terasa dengan perkataan yang digunakan oleh Mak Sabu. Boleh kata dia tak berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Nak cakap tak berhati-hati pun, dia ada tulis kan, dia dah siap tulis kan. So maknanya sebelum dia bercakap dekat parlimen tu, dia dah tahu dah apa yang dia nak tulis. Kalau akulah ada contoh lah kan, sebelum aku bercakap dekat parlimen, aku akan baca. Kan kita mesti baca dulu, takkanlah kita nak baca kan. Kita baca dulu tengok, kalau ada perkataan yang tak boleh pakai ni, takkanlah aku nak cakap pelarian tu, nanti orang kecam aku. Mesti fikir macam tu kan. Takkan dia tak terfikir langsung, betul tak? Dalam hal ni aku rasa dekat dia pun ada silap juga kerana berkata begitu. Aku ingatkan ni bukan pada Mak Sabu lah, pada semua lah. Hati-hatilah nak gunakan perkataan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Okay, jangan sampai menyinggung hati orang Islam dekat Malaysia ni ataupun seluruh dunia umumnya lah. Kan menyinggung, betul tak? Menyinggung, betul tak? Nabi Muhammad pelarian. Woi, dalam kepala otak kita pelarian tu macam mana weh? Macam Rohingya, macam Aceh. Lepas tu diorang tak dapat pun apa-apa hak istimewa pun. Ada had dia kan, betul tak? Ada had dia. Tak macam Rasulullah yang datang diangkat sebagai ketua negara lah. Boleh kata ketua negara kat sana kan, gabungan Muhajirin dengan Ansar. Kan berbeza tu. Lagi satu, hijrah ni adalah tentang mengembangkan agama Islam. Kalau pelarian-pelarian semua yang lari daripada negara mereka, itu adalah untuk menyambung kehidupan mereka, okay, menyelamatkan diri mereka. Hijrah adalah untuk menyelamatkan agama. Kalau tak ada hijrah, Kita semua ni tak tahulah agama apa, betul tak? Jadi itu je lah kepada korang semua kat luar sana. Lepas ni aku janji video parody. Asyik ulas-ulas je kan. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.